kocok 6 kuning telur, 3 putih telur, dan 80 gram gula pasir sampai mengembang. Tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak dan dikocok rata. Masukkan 60 gram margarin dan setengah sendok teh mocha pasta sedikit-sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang di cetakan muffin yang dialas cup kertas. Oven 20 menit dengan suhu 190 derajat Celcius. Topping, kocok 200 gram mentega tawar sampai putih. Masukkan 200 gram susu kental manis putih, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh mocha pasta. Kocok rata. Masukkan dalam kantung plastik segitiga. Semprot topping di atas cake.